Hai, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Pagi ini kegiatan aku membersihkan rumah. Inilah pekerjaanku hari-hari. Hai teman-teman, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dimurahkan rezekinya. Dan selalu bersyukur ya dengan pekerjaan kita masing-masing. Kalau saya mah pekerjaanku ini membersihkan rumah. Lipat dulu ya. Inilah pekerjaanku tiap hari. Kalau tidak jaga anak ya bersihkan rumah itu macam-macam. Mau membersihkan kamar mandi, apa semua namanya, pembantu rumah itu begitu. Mana aku punya kain nih. Sekarang kan sudah mau Natal, jadi harus beres-beres untuk Natal. Jadi ya kalau bosnya tidak ada di rumah ya kita buat sedikit-sedikit. Ini pohon Natalnya sudah siap. Lihat apa yang anak-anak buat di bawah, mereka susun ininya, patungnya sementara bukan patung, bonekanya main di lantai. Namanya anak-anak, oh my god, biasa. Jadi kita harap maklum. Jadi kalau datang rumahnya berantakan, harap maklum. Mainan pun ditaruh di sini kalau sudah main ya. Namanya juga anak-anak, kalau sudah main ya dia mau bangun jalan ya, dia jalan dia. Jadi kalau kita datang ya kita harus lihat mana yang harus kita buat. Jadi beginilah. Jadi aku bersihkan dulu ya biar rapi. Bersihkan apanya ini sudah aku. Kalau di sini mau lihat pemandangannya ini, kalau kita di sini ya pemandangannya kayak gini. Saya di tingkat 13, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau di tingkat 33 ya tinggi. Sekarang aku lagi di tingkat 13, jadi agak rendah simpulnya dengan itu di bawah itu. Maaf ya kalau masih belepotan,
bisa ceritanya ya, harap maklum kita masih baru. Oke, sekarang dapurku tadi aku sudah bersihkan. Jadi aku pas datang aku sudah bersihkan dapurku, sudah cuci semua, sudah bersihkan ini. Jadi semua sudah bersih. Oh, lupa ininya. Ininya simpan di sini. Jadi yang di bagian dapur ini sudah siap. Jadi sampai di sini dulu ya. Kalau nanti jumpa lagi di lain video ya, sebab aku mau bersihkan kamarnya dulu. Tapi aku tidak boleh video di kamarnya sebab berantakan. Tahu kalau orang, aku belum masuk di dalam kamarnya, jadi harap maklum. Kalau aku masuk aku harus lihat dulu, takut ada apa-apa. Jadi harap maklum ya, nanti kalau aku lain waktu baru aku video di kamarnya ya. Sampai di sini dulu ya, aku mau beres-beres dulu biar cepat selesai dan aku pindah lagi ke rumah yang lain. Makasih sudah nonton, bye bye.